ada pameran tentang apa ya, semacam ini pamerannya pameran buat para animal lover gitu kan, animal kid gitu kan. Terus ya, pamerannya apa sih, jacket namanya jacket. Jadi salah satu seniman fotografi dari apa ya, asal dari Belanda ya, Ted Van der Goog sih, gue nyontek di Belanda. Benar-benar. Gue tadi ke sini itu buat standing ulang tahunnya Ulan Buritno juga, salah satu kawan gue. Tapi kebetulan emang dibarengin sama acara jacket exhibition di sini kan, by Ted Van der Goog. Tuh. Ya enggak lah, enggak, gue beli beberapa produknya sih. Ini salah satu contoh kaosnya gue beli untuk salah satu apa ya, bentuk support terhadap acara ini. Ini kalau kaosnya silakan, yang ada mau juga silakan dibeli, karena 100% hasil penjualannya mau dipakai disalurkan ke JAN JAHE Jakarta Animal, sama seperti Wulan dan Mandayana Bikika ya bro, yang emang disalurkan untuk khususnya binatang-binatang yang hidup terlantar di jalanan. Dalam hal ini mungkin kita bisa ngelihat kan kucing rata-rata ya, sebagian tersebar di sini tuh, lihat foto-fotonya dikhususkan untuk kucing, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kesejahteraan berbagai macam hewan yang ada di jalanan, tapi nggak termasuk pondok belalang sehingga ya, hewan-hewan gitu lah, kan paham lah gitu. Ketika gue belajar ini sebelum diwawancara, tapi salah ngomong kan nggak lucu. Gue memiara binatang ya, pas orang kelakuan kayak binatang ya, pusing gue. Jadi enggak sih sebenarnya, gue itu suka anjing, gue suka kucing, tapi kalau misalkan gue tuh kata orang Sunda teh gegeran tuh gak sih, kalau dibilang gitu kan kaget. Nah kucingnya biasanya kayak gitu, kayak paunya itu kan cakar itu suka mulus-mulus doang, gak ada maksudnya kan, cuma gue nya lebay aja kan reaksinya. Nah gue takut ke cakar doang padahal kan, jadi gue kucing cuma kayak eh kucing, kalau deket-deket gue agak jauh gitu, takut merawat gitu kan, takut dicakar. Nah kalau anjing juga gue setiap gue dijilatin sama anjing, gue pengen dijilatin setiap gue dijilatin ya, paling gue kalau misalnya gue mau sholat apa-apa ya gue paling bersihin dulu gitu aja sih. Gue termasuk gak cinta binatang, tapi enggak, gue menyadari gue tuh suka makhluk hidup, gue suka makhluk hidup, gue sayang makhluk hidup, gue tidak suka melihat yang namanya makhluk hidup tersakiti itu aja bro. Makanya itu yang bikin gue agak trauma ya, gue digigit anjing. Jadi gini, misalnya gue waktu itu digigit anjing, padahal anjingnya tuh kayak mau main, cuma kalau anjing main kan gak lucu ya, ngajak main tuh kayak gitu kan, apa gonggong atau ngejar. Nah gue merasa anjing gue digigit nih gitu, anjing gue digigit anjing, anjing kalau Sunda tuh anjing kan padanan kan, eh anjing goblok gitu kan, kayak kacar, aduh digigit anjing, maka gue loncat ke pagar. Nah si anjing ini nyangkanya main, gue dikejar gitu kan, akhirnya pantat gue yang gak seberapa ini digigit kan. Akhirnya di situ gue agak trauma. Cuma pas gue belajar dulu, sahabat gue Rahul Mardi, Mariam itu udah gue lover kan, tapi sekarang dia lebih ke kucing karena gak, karena mungkin perawatannya atau apanya ya. Nah dia merah mink, anjing tuh kayak gitu, anjing tuh cuma ngajak main, cuma emang orang kan bingung gak bisa ngomong, oh dia mereka cuma bisa itu doang. Kecuali anjing-anjing pemburu, petarung, itu pun tergantung majikannya ya, kayak apa? Rottweiler gitu kan, kayak nowadays apa itulah pokoknya, Rottweiler atau lupa, Herder gitu kan, sama